Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB. Sekarang kami akan unboxing Xiaomi Purifier 2S. Jadi 2S ini memiliki keunggulan dibandingkan versi 2 biasa. Jadi keunggulan utamanya yaitu memiliki layar OLED dan untuk deteksinya ini sudah sampai partikel 0,3 mikron. Jadi memang untuk partikelnya lebih kecil untuk dideteksi dan lapisan layarnya pun ada 3 layer. Jadi memang lebih aman dan lebih rapat untuk memfilter udara-udara. Kita lihat dulu di bagian dalamnya apa saja yang dapat dari Xiaomi Purifier 2S ini. Jadi Xiaomi Purifier 2S ini memiliki beberapa keunggulan dari purifier yang lainnya, yaitu bisa disetting langsung dari WiFi. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu penutupnya. Jadi di awal ada case dari bahan sejenis dari kertas. Jadi aman untuk melindunginya. Ini dia di bagian atasnya ini ada kipas, kipas untuk menyedot udara di awal dan ada sensor cahaya. Jadi ada sensor cahaya untuk teman-teman yang memakai layar jadi bisa secara otomatis cahayanya redup atau terang. Ada tombolnya untuk menyalakan. Kita coba lihat langsung di bagian belakangnya, kita buka. Apa saja yang terdapat di dalam Xiaomi Purifier 2S ini. Ini dia ada tombol untuk dimmer juga, nanti kita coba cek. Ini dia terdapat kabel, plug-nya memang versi bawaan dari China, jadi mesti harus membeli adapter lagi. Ini untuk bagian filternya. Coba buka filternya ini, kita tarik. Jadi untuk Xiaomi ini juga filter banyak tipenya. Ada tipe yang karbon, tipe yang standar sepertinya warna biru. Dan filternya dijual bebas jadi gampang untuk dibeli dan untuk di-upgrade. Ya, ini dia untuk bagian dalamnya. Nanti kita akan cek saat dinyalakan. Ini dia kondisi setelah dipasang adapter. Kita coba connect dulu ke listrik. Dan untuk aplikasinya bisa install dulu di handphone memakai aplikasi Mi Home. Jadi memang untuk settingannya semua langsung dari aplikasi. Namun untuk menyalakan langsung bisa dari tombol ini. Jadi ini memang langsung menyalakan tanpa ada kondisi setting yang lain. Kita coba nyalakan dan kita lihat di dalam layarnya. Ini dia statusnya memang dalam bahasa Mandarin. Tapi bisa memakai Google Translate, bisa mengecek tulisan-tulisan Mandarinnya itu dan ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi statusnya kita bisa lihat dari partikelnya, dari suhunya, humidity-nya, dan ini koneksi WiFi dan ini auto. Dan ini statusnya hijau, jadi statusnya masih bagus untuk kondisi filternya. Oke, sekian untuk unboxing dari Xiaomi Purifier 2S. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan jika ada tambahan bisa saya akan tulis di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Bantu channel ini selalu dengan klik like dan subscribe channel ini.